Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah kita pada hari ini adalah pendidikan dan modernisasi. Makalah Aga Oktaviana 2130-2231. Pendidikan adalah suatu kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik guna membentuk kepribadian peserta didik. Pada zaman yang semakin berkembang ini, teknologi juga semakin canggih sehingga manusia lebih mudah mendapatkan informasi dan pendidikan. Sedangkan modernisasi adalah proses perubahan individu-individu dari cara hidup tradisional menuju kehidupan yang lebih kompleks, menuju kemajuan teknologi, dan merupakan perubahan cara hidup yang cepat. Modernisasi sebagai upaya pembangunan setiap aspek kehidupan masyarakat mutlak memerlukan keikutsertaan upaya pendidikan untuk menstimulir dan menyertai setiap fase dan proses pembangunan tersebut. Pendidikan menjadi sarana untuk mencapai modernisasi. Dengan pendidikan, proses modernisasi tersebut akan terbentuk dengan baik dan akan berdampak lagi ke pendidikan itu sendiri. Modernisasi juga akan mempengaruhi pendidikan karena dengan modernisasi, inovasi dan pembaharuan di bidang pendidikan akan didapatkan. Dan pemaparan dari kami, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.